Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam Wakil Dandim 03, dihormati Pak Sekda, Tenggara Selatan. Ini membawa manfaat untuk kita semua, keluarga kita dan untuk masyarakat kita di tempat ini. Ini kesempatan yang luar biasa untuk kita terpaparnya virus corona ini. Yang sudah vaksin 1-2 lengkap itu dimulainya vaksinasi ketiga booster di Kabupaten Lombok Selatan. Jadi dengan dimulainya ini ya insya Allah ke depan kita dapat melaksanakan bagi masyarakat yang memang sudah memenuhi persyaratan untuk dapat divaksin booster ini dapat mendatangi pusat-pusat yang kita buat posko-posko untuk vaksin di Kecamatan Kabupaten Lombok Selatan. Untuk vaksin booster, kita ada sasaran kurang lebih yang sudah bisa kita booster itu sekitar 23.000 orang. Untuk vaksinnya sendiri pakai vaksin apa, Bu? Kenapa? Untuk vaksinnya sendiri? Vaksinnya sendiri kita alhamdulillah stok kita banyak ya. Untuk vaksin, jadi tidak usah dikhawatirkan untuk masalah vaksin, karena kita hari Senin kemarin baru datang vaksin dari provinsi. Untuk sementara ini kan kita ada 23.000 yang memang sudah bisa kita vaksin karena sudah memenuhi 3 syarat itu. Dosis 1, dosis 2 sudah lengkap dan sudah lebih dari 6 bulan pemberian daripada dosis kedua. Jadi 23.000 itu yang sudah bisa kita booster sampai hari ini. Vaksin yang dipakai, Bu? Vaksin yang kita pakai itu ada AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna.